Kesulitan ini akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 menurut Ramalan Primbon Jawa. Ini adalah sosok weton yang akan dianugerahi rezeki yang tidak pernah habis, rezeki yang tidak putus-putus, rezekinya turun dari langit, keluar dari bumi, datang dari empat penjuru angin. Kedua bakal hidup senang dan bahagia karena weton ini akan ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Terlepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe IKN Sare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro, channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan Primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton ini akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa. Aminkan jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini, karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Saya doakan sobat radio semua diberikan rezeki yang berlimpah, keinginan terwujud dan lunas dari hutang-hutang. Aminkan, amin. Sebelum saya bahas weton apa saja yang akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silakan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas weton ini akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 menurut ramalan Primbon Jawa. Menurut ramalan Primbon Jawa, di bulan Rasul tahun 2022 kehidupan weton dipengaruhi cakrasek. Karena dalam petungan ramalan Primbon Jawa 1448 dibagi 7 ada sisa 6. Sisa 6 jatuh pada hitungan cakrasek. Artinya di bulan Rasul tahun 2022 kehidupan weton akan berada di bawah pengaruh cakrasek. Weton yang berada di bawah pengaruh cakrasek di bulan Rasul tahun 2022 bakal hidup senang dan bahagia. Lalu weton apa saja yang akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022? Mari kita lakukan petungan ramalan Primbon Jawa. Karena di bulan Rasul tahun 2022 bertepatan dengan 1444 Hijriah dan bulan Rasul adalah bulan yang keempat. Kemudian kita akan bagi dengan pembagi empat yang berisi jaksa, kerta, raga, dan rogu. Jika ada sisa satu jatuh pada hitungan jaksa, jika ada sisa dua jatuh pada hitungan kerta, jika ada sisa tiga jatuh pada hitungan raga, dan jika ada sisa empat jatuh pada hitungan rogu. 1444 ditambah 4 sama dengan 1448. 1448 dibagi 4 sama dengan 362. 4 dikali 362 sama dengan 1448. 1448 dikurangi 1448 sama dengan 0. 0 sama dengan ada sisa 4. Karena di bulan Rasul tahun 2022 ada sisa 4 berarti jatuh pada hitungan rogu. Weton-weton yang jatuh pada hitungan rogu adalah weton yang punya jumlah 68, 12, dan 16. Tiga kelompok weton ini yang punya jumlah 16, 12, dan jumlah 68, weton tiba rogu bakal ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Weton ini akan terlepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Di bulan Rasul tahun 2022, weton ini akan hidup senang dan bahagia. Weton yang pertama yang tiba rogu adalah weton yang punya jumlah neptu 16. Weton yang punya jumlah neptu 16 adalah weton Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Tiga weton ini yang punya jumlah neptu 16 adalah weton yang tiba rogu dan akan berada di bawah pengaruh cakrasek di bulan Rasul tahun 2022. Weton ini diramal bakal hidup senang dan bahagia karena weton ini ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Weton ini diramal lepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Selain tiba rogu dan berada di bawah pengaruh cakrasek, weton yang punya jumlah neptu 16 ini adalah weton yang berada di bawah naungan Tunggak Semi. Weton yang berada di bawah naungan Tunggak Semi adalah weton yang akan dianugerahi rezeki yang tidak pernah habis, rezeki yang tidak putus-putus, rezekinya turun dari langit, keluar dari bumi, datang dari empat penjuru angin.
Selain berada di bawah naungan tunggak semi, weton yang punya jumlah neptu 16 ini adalah weton yang berada di bawah naungan La Kuning Air. Weton yang berada di bawah naungan La Kuning Air, rezekinya akan terus mengalir. Weton ini adalah sosok weton yang akan mampu memberikan kesejukan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di bulan Rasul tahun 2022, weton yang punya jumlah neptu 16 ini adalah sosok weton yang tiborogu, weton yang diramal bakal terlepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Weton ini akan hidup senang dan bahagia karena berada di bawah pengaruh cakra seks di bulan Rasul tahun 2022. Kemudian weton yang kedua yang juga akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 adalah weton yang punya jumlah neptu 12. Weton yang punya jumlah neptu 12 adalah weton Selasa Pahing, Senin Kliwon, Minggu Pon, Rabu Legi, dan Kamis Wage. 5 weton ini yang punya jumlah neptu 12 di bulan Rasul tahun 2022 tibo roku dan akan berada di bawah pengaruh cakra seks. Weton yang punya jumlah neptu 12 ini diramal bakal terlepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Weton ini akan hidup senang dan bahagia. Selain tiboroku dan berada di bawah pengaruh cakra seks, weton yang punya jumlah neptu 12 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Candra Wirak. Weton ini adalah sosok weton yang selalu bahagia. Namun weton ini akan diincar oleh kewirangan. Apapun yang weton ini lakukan diincar oleh kewirangan. Artinya weton ini akan mendapatkan kewirangan. Kewirangan adalah rasa malu atau dipermalukan. Tidak heran jika dalam primbon Jawa, weton yang berada di bawah naungan Candra Wirang disarankan untuk selalu berhati-hati dalam berucap dan bertingkah laku. Selain berada di bawah naungan Candra Wirang, weton yang punya jumlah neptu 12 ini adalah weton yang berada di bawah naungan La Kuning Ares, weton yang berpotensi menjadi weton yang tinggi, disegani, dihormati, dan weton ini adalah weton yang juga berpotensi menjadi weton yang sukses dan jaya. Di bulan Rasul tahun 2022, weton yang punya jumlah neptu 12 ini tibo roku dan berada di bawah pengaruh cakra seks. Weton yang tibo roku di bulan Rasul tahun 2022 bakal hidup senang dan bahagia karena weton ini akan ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022, terlepas dari kesusahan dan rezekinya akan lancar. Kemudian kelompok weton yang ketiga yang juga akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 adalah weton yang punya jumlah neptu 8. Weton yang punya jumlah neptu 8 adalah weton Selasa Legi dan Senin Wage. Dua weton ini yang punya jumlah neptu 8 di bulan Rasul tahun 2022 tibo roku dan berada di bawah pengaruh cakra seks. Selain tibo roku dan berada di bawah pengaruh cakra seks, weton yang punya jumlah neptu 8 ini adalah weton yang berada di bawah naungan Wasisa Segara. Weton yang rezekinya tanpa batas, wadah rezekinya seluas samudra. Weton ini adalah sosok weton yang pemaaf, baik hati, dan juga berkarisma tinggi. Selain berada di bawah naungan Wasisa Segara, weton yang punya jumlah neptu 8 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan La Kuning Api. Weton pekerja keras yang tidak akan mudah menyerah sebelum apa yang menjadi impian dan cita-citanya benar-benar terwujud. Di bulan Rasul tahun 2022, weton yang punya jumlah 68 ini akan ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Karena weton ini tibo roku dan berada di bawah pengaruh cakra seks. Weton yang tibo roku bakal terlepas dari kesusahan, rezekinya akan lancar. Weton ini diramal hidup tenang dan bahagia di bulan Rasul tahun 2022. Karena weton yang punya jumlah 68 ini di bulan Rasul tahun 2022 akan ketiban keutamaan bulan Rasul tahun 2022. Itulah 10 weton yang akan dihantam rezeki besar keutamaan bulan Rasul tahun 2022 menurut ramalan primbon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 10 weton ini, silakan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.